Halo Property People, balik sama Chris dari Serpong Property Update. Sekarang kita lagi ada di depan kawasan Citra Garden Bintaro. Kita mau review project paling terbaru dari Citra Garden Bintaro, yaitu Ruko. Mereka akan launching Ruko perdana di kawasan Citra Garden Bintaro. Nah, kawasannya sendiri punya luasan sekitar 27 hektar dan nantinya akan ada beberapa klaster di dalam kawasannya. Jadi, pastinya menambah market dari Ruko yang akan dijual di Citra Garden Bintaro. Rukonya ada dua tipe, tipe A dan tipe B. Semua unit menghadap ke jalan boulevard dari kawasan Citra Garden Bintaro, mempunyai 3 lantai dengan ukuran 5x13 untuk yang badan dan 6x13 untuk ruko yang di posisi hook. Ada beberapa alasan buat teman-teman memilih ruko dari Citra Garden Bintaro ini. Yang pertama, lokasinya sangat strategis karena membelah jalan Merpati Raya sampai ke jalan Arya Putra. Jadi ini bakal jadi jalan tembusan terbaru yang menghubungkan kedua jalan tersebut. Dan posisinya benar-benar di pinggir jalan boulevardnya. Jadi posisinya sangat strategis. Yang kedua, marketnya sudah terbentuk. Jadi di sekitar kawasan ini ada 30 lebih perumahan dan 50 ribu rumah yang mengelilingi kawasan Citra Garden Bintaro. Jadi pasti kawasan ini jadi jalan tembus dan perumahan tersebut bisa jadi market yang sangat besar untuk Ruko Citra Garden Bintaro. Di sekitar Ruko juga terdapat 30 lebih education center dan 10 rumah sakit. Alasan ketiga, karena Ruko-Ruko ini berada di jalan boulevard, jadi benar-benar di jalan utama di perumahan Citra Garden Bintaro ini. Dikelilingi perumahan-perumahan di Citra Garden Bintaro dan ada area clubhouse juga di tengah-tengah kawasan Citra Garden Bintaro. Dan di sekelilingnya juga terdapat jogging track untuk warga nih. Alasan keempat memilih ruko di Citra Garden Bintaro karena desainnya yang elegan. Jadi desainnya mengikuti bangunan-bangunan yang ada di Eropa dan warna yang dipilih juga warna yang sangat pop up. Jadi kawasan ruko ini jadi lebih terlihat dan lebih elegan. Alasan kelima, ruko di Citra Garden Bintaro ini memiliki double layer parking. Jadi parkirannya akan ada dua layer, layer depan yang mepet ruko dan layer kedua yang mepet jalan. Di tengah-tengahnya orang masih bisa lewat lagi. Dan ada pedestrian yang seamless, jadi hampir tidak terlihat. Karena menempel ruko selebar 1,8 meter, jadi orang bisa bolak-balik di jalan pedestrian itu. Dan luasan jalan pedestrian itu nggak memotong panjang ruko. Jadi baik banget nih Citra Garden Bintaro, karena di beberapa perumahan, jalan di depan ruko itu masuk di hitungan panjang ruko, tapi di sini enggak. Alasan keenam kenapa teman-teman harus pilih unit di Citra Garden Bintaro, karena stoknya sangat terbatas, di bawah 100 unit, hanya puluhan unit saja. Jadi enggak semua orang, walaupun punya uang pun, belum tentu bisa dapat unit di sini. Alasan ketujuh, karena harga di Citra Garden Bintaro ini masih sangat undervalue. Jadi dengan ruko yang menghadap ke jalan, hanya 2,7 eman aja sampai 2,8 eman, dan yang hook di 3 eman, itu masih sangat rendah banget untuk ruko di kawasan Bintaro. Karena ruko-ruko di kawasan sekitarnya itu sudah cukup tinggi. Contohnya di kawasan untuk di Bintaro sektor 9 itu rentan harganya mulai dari 4 M sampai 8 eman. Di sektor 7 Bintaro mulai dari 3 M sampai 7 eman. Di Bintaro sektor 3 itu masih di 2,5 sampai 5 eman. Dan di dekat Universitas Pembangunan Jaya itu rukonya di 3,5 sampai 5,5 eman. Jadi harga di Citra Garden Bintaro masih punya potensi yang sangat tinggi untuk naik lebih jauh lagi. Alasan ke-8 kenapa pilih ruko di Citra Garden Bintaro, karena didevelop oleh Ciputra Group. Ciputra Group merupakan developer properti yang sudah sangat besar di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Pastinya semua unit yang dibangun oleh Ciputra Group memiliki kualitasnya sendiri, dan hasilnya tepat waktu dan pasti jadi. Nggak ada proyek Ciputra Group yang mangkrak. Nah, terakhir tambahan dari saya pribadi, kenapa pilih ruko di sini? Karena ini merupakan konsep yang digemari kalangan milenial sekarang. Karena rukonya tanpa parkiran, jadi orang tinggal langsung masuk-masuk aja, nggak perlu bayar parkir. Itu pastinya bikin potensi pemilik ruko, trafiknya juga makin tinggi. Kalau teman-teman tertarik untuk punya unit yang terbatas di kawasan Citra Garden Bintaro ini, teman-teman bisa langsung WhatsApp ke nomor Chris yang ada di bawah video atau deskripsi.
kita visit ke lokasi bareng-bareng dan Chris infokan promo-promo terupdate-nya. Sekian videonya, kalau suka videonya bantu like, nggak suka dislike aja, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Thank you!